بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سورة النحل آية 97 قال الله تعالى في محكم كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Surah Al-Isra ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-aziz wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Sadaqallahul Azim. Suratul Rum ayat yang ke-21. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, nabi kita, rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga nabi dan para-para sahabat nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku seorang hamba dia yang beriman penuh, yang beriman teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hidup sekarang ini di penghujung dunia, berbagai-bagai ujian Allah Subhanahu wa taala demi kehidupan kita, bagai-bagai cabaran Allah Ta'ala menemui kita ataupun jumpa dengan kita. Lebih-lebih lagi kita hidup di penghujung dunia ni, banyak sekali kita kena sabar, banyak sekali kita kena faham tentang ugamo-ugamo ataupun amalan-amalan yang kita mesti kena sedia untuk nak menuju ke alam akhirat lagi akan datang. Maka Alhamdulillah, malam ni kita tengok penuh penah di dalam pada masjid Kapung Kebung Sirih. Kaum ibu-ibu dan ayah-ayah. Tapi ayah ni jarang-jarang nampak ni. Duduk ke tepi-tepi gitu ya. Ibulah yang paling banyak sekali. Jadi Alhamdulillah, walau bagaimanapun malam ni, amal mari ni merupakan malam terakhir dah. Semalam ni, iaitu Babo Mak. Nah, babo mak Tasik atau babo mak Manu. Babo yang pertama, babo Zu. Jadi Alhamdulillah, kita boleh dengar belaka dah. Jadi amba ni panggil hok makan asobah. Lebih-lebih demo belaka dah, amba berkokok lah. Amba nak perhabis. Nah, insya-Allah malam ni kita akan dengar sikit sebanyak. Yang mana kita duduk sedia banyak hari dah nak dengar. Maka malam ni kita boleh jumpa ramai-ramai sebagai silaturahim. Kita sebagai perhubungan sesama sesama kita seorang Islam. Sama-sama ada kelimah dalam dada belaka, iaitu mengucap dua kelimah syahadah. Maka Alhamdulillah, sebelum pada amba nak teruskan ucapan amba pada malam ni, terlebih dulu amba terima kasihlah kepada apa ni, tuan rumah. Jadi hamba tengok di sini ni Alhamdulillah, Kebun Sirih sekitar kawasan ni Alhamdulillah sungguh. Sejak daripada mana-mana lagi dah, orang sini dia bersatu padu. Hamba tengok sini terkejut. Jadi dengan Ayuk pun ada, dengan Tok Mene pun ada, Tok Nebel pun ada. Lepas tu dengan Tok Ime pun ada. Jadi campur tangan berlaku nak mengadakan iaitu upacara ataupun program yang besar bagian ini. 3 hari, 3 malam. Kemungkinan tahun lapan ni 5 hari. Tidakkah seminggu selalu dah. Hani yang merasa lah. Kerana tahun ini tahun cuba Cuba teh tengok lagu mana keadaan. Jadi kita tengok malam ni malam sutai dah ni. Allahu Akbar dah. Ramah nak tengok, ramah sungguh. Ramah sungguh malam ni Alhamdulillah. Semua kita tengok hari ni, keadaan umat di 3 wilayah selatan kita ni minat dengan agama. Minat. Jadi bakat tu baik berlaku. Allahu Akbar. Sukanya tengok umat di hari ni ayat tu. Maka, amba terima kasih berlakulah kepada Nayuk, kepada Tok Kemenik, kepada Tok Nebel, kepada Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bila dan kanak-kanak semua. Dan pucuai Tok Nebel, pucuai Tok Kemenik, ceroboh, poroso semua amba terima kasih berlakul. Yang ada di kampung ni. Dan amba terima kasih juga kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada di tengah padai malam ini. Amba terima kasih semua adik-adik kesayangi semua ni. Yang duduk telengok arak depan ni. Maka malam ni insya-Allah amba nak cerita, amba nak cerita 2-3 perkara kalau dah tu.
Yang pertama kamu nak cerita tentang kelebihan bulan. Karena kita dah lalu dah learning ni, nak ayat kata kita berada di bulan Rajab. Jadi kita sedia maklum bahawasanya hari ni kita kena gaduh bekalai-bekalai. Hari ni orang kita nak ayat kata kita kena gaduh bekalai-bekalai. Moga Nabi dia royak dah. Nabi dia royak dalam hadis dia dah. Nabi kata al-kayyisu. Al-kayyisu. Orang cerdik itu. Bermula orang cerdik itu. Mandana nafsahu. Orang selalu berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut. Dia suka wa amal untuk nak makan lepas pada mati. Dia suka cedek amalai-amalai nak makan lepas pada mati. Hari ini kita reti bahasanya, hari ini kita duk gaduhnya bekalan nak makan sebelum pada mati. Kita duk cari bekalan nak makan sebelum pada mati. Pakak kayu, pakak kapo siapa tak ada wak amal ibadat. Karena duk gaduh nak makan bekalan belum pada mati. Nabi kata orang cerdik ni bekalan nak makan lepas mati. Kau kita duk lihat kubur tu. Tekah kita duduk dalam kubur tu lah. Orang nak cari bekal lehok tu lah baru orang cerdik. Nabi kata. Hatu Nabi royak. Kita kena faham oleh hadis Nabi ni. Kita kena faham oleh hadis Nabi. Nabi kata orang cerdik ni orang duduk sedia bekal leh nak makan lepas mati. Bila kita pejam mata dah. Orang pergi kamus kubur dah kita. Tinggal klik tinggal kita sore dah. Kita nak makan gapo. Kita nak supaya siapa. Siapa dia nak bela kita. Haning Nabi kata orang cerdik. Orang cerdik ni orang yang selalu sedia bekalan nak makan lepas dia mati. Kita reti lagu mana? Kalau orang tu sedialah makan ni sedia bekalan sebelum pada nak mati, belum pada nak mati, siapa tak ada semaya, tak ada wak amal ibadat, orang ni tergolong daripada no boleh kata molek. Kerana lepas pada mati ni dia tak kelik kau ni dah. Dia tak kelik kau ni dah. Hak lepas pada mati nak hidup ni ya kita nak makan lah kubur. Bukan sup sekat kubur. Sikit lagi kita akan bakit pula di kubur. Berjalan pula di padang mahsyar. Duk hipung di padang mahsyar. Ha. Duk pula di padang mahsyar pula. Nak tolong ke apa? Kita nak makan ke apa? Kita nak tupai siapa? Lepas pada padang mahsyar, kita pergi pula nak titi Siratul Mustaqim. Bila nak titi Siratul Mustaqim, kena timai amalan dulu. Kena pesak dulu. Kena tanya dulu. Membuat gapo nama ratik tak dunia dulu. Membuat gapo ratik akui kamu umur 40-50. Membuat gapo ratik di kamu wairung dulu. Mencari harta benda lagu mana ratik. Ya tanya, tanya, ya timah. Tak tak kelo dua-dua. Nyepe kelo dua-dua. Ya boleh pala, ya boleh dosa. Berak lik mana dua tu. Timah dulu buat kita. Sudah timah pula, baru niti Siratul Mustaqim. Ha tengok berapa. Lek-lek sini dah dah hadap pun jauh lagi. Sebab tu bekal leh nak makan dek nu kena banyak. Jadi dah gaduh Allah ni. Kalau ada Allah ni kherak lebih banyak. Untuk nak makan di sana. Untuk nak makan di sana. Ha ni orang cerdik Nabi kata. Nah Nabi kata orang cerdik lagu tu lah. Ha Nabi kata wal ahmaku. Bermula orang bodoh. Manita ba'ah hawahu. Orang tu ia suka turut hawa nafsu dia. Ni orang bodoh Nabi kata. Ia suka turut hawa nafsu dia. Turut heret dia. Turut nafsu dia. Nak buat apa? Buat tak kira dosa pahala. Hani Nabi kata ni orang bodoh sekali. Bodoh, bodoh, bodoh. Hani tak ingat malam kita ni. Jadi malam ni kita nak berkongsi di dalam bicara kita, tazkirah kita malam ni. Ibu-ibu dan ayah-ayah. Ha, untuk kita nak muhasabahkan diri kita. Untuk kita nak cek diri kita semula. Macam mana kita berada di hari ini. Kena ke tak dengan Nabi kata. Jadi kita sedia maklum. Tuhan sedia pada kita 3 bulan serangkai. 3 bulan serangkai. 3 bulan jujuk. 3 bulan sekali. 3 bulan adik-beradik. 3 bulan serangkai. Rajab, Syaban, Ramadan. Yang nak sapa tak berapa bulan lagi nak sinar mata kita. Tak makan nasi tengah hari, tak minum air tengah hari. Ha ni nak ayat. Maka bulan Rajab. Sekarang ni kita ada di bulan Rajab. Kita berada di bulan Rajab. Bila kita berada di bulan Rajab. Maka bulan Rajab ni Allah Ta'ala
Allah Ta'ala bagi ke dianya, apa panggil, kelebihan masing-masing. Bulan Rajab, Allah Ta'ala bagi kelebihan ke apa nama? Allah Ta'ala pelakukan Isra' dan Mi'raj. Tuhan pelakukan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi kita. Ini kelebihan bulan Rajab. Maka kita di sini, orang Islam di sini, orang Islam di Petaling, orang Islam di Malaysia, orang Islam di Indonesia, orang Islam di Brunei, sebut kata bulan Rajab, dia berkeceklah tetap Isra' dan Mi'raj. Sudah menjadi kelazimi dah. Sudah menjadi ketetapan dah Isra' dan Mi'raj. Pasal apa tu? Kenapa boleh orang kecek Isra' dan Mi'raj semua? Kerana nak beki diri kita. Kita kecek Isra' dan Mi'raj kerana kita nak beki diri kita. Ni jawapan ulama di dalam kitab-kitab dia. Kita mengingati Isra' Mi'raj tak lain tak bukan ialah kita nak beki diri kita. Orang tanya kita pula, boleh beki kau Isra' Mi'raj dengan diri kita? Kita boleh beki diri kau Isra' Mi'raj? Ulama dia jawab kata, ya, boleh beki diri dengan Isra' dan Mi'raj. Lagu mana Isra' Mi'raj boleh beki diri kita? Cuba tengok isi Isra' Mi'raj. Cuba kita tinjau, cuba kita tengok. Iaitu Isra' dan Mi'raj sebagaimana ayat Quran dan ayat. Tuhan kata kena. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hatu Quran yang dikoyak. Suratul Isra' ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Asra bi'abdihi layla minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tuhan kata minal masjidil haram. Isra' dan Mi'raj ni Tuhan pelaku Nabi kita bermula di Masjid Haram. Mula situ malam tu. Nabi kita duduk tidur tiga orang. Nabi duduk tidur tiga beranak. Nabi tidur tengah. Malam 27 bulan Rajab. Dikapik oleh pak saudara dia, Sayyidina Hamzah. Dan sepupu dia seorang nama Ja'far bin Abi Talib. Nabi duduk tidur tengah. Nabi duduk tidur tengah. Jibra'il ambil Nabi kita, belah dada sudah, berjalan Nabi kita dengan seekor bawa warna putih. Itu dari mana? Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Hadis riwayat oleh Imam Muslim, Nabi dia cerita bawa, Ataitu bil barak, wahuwa dabbatun abyadu, fauqal himari tawilun, fauqal himari dunal baral. Nabi kata dibawa datang seekor bawa kepada aku. Bawa ni seekor binatang warna putih, Nabi kata. Tinggi sikit daripada himar, rendah sikit daripada baral. Nabi kata, ya du'uha firahu. Dia letakkan tapak kaki dia bila dia locak. Inda muntaha tarfih. Yakni sayup mata mana satu jakoh Nabi royak. Itu adalah hadis Muslim. Itu bawa. Jadi ulama dia kata isi Isra' Mi'raj ni, ia tak lain tak bukan untuk nak beki diri kita. Mana nak beki? Cuba kita tengok. Nabi Tuhan kata, minal masjidil haram. Bermula di Masjid Haram. Mula di masjid yang ada Baitullah lah ni. Masjid Haram lah ni. Ilal masjidil aqsa. Lakoh gi, menuju gi Masjidil aqsa di Palestin. Di Baitul Maqdis. Tubik. Mekah masuk Palestin. Tapi Tuhan kata kena minal masjidil haram. Bermula di Masjid Haram ilal masjidil aqsa, kepada Masjidil aqsa. Ulama kata sini kita reti diisi Isra' Mi'raj, Nabi tubik sejik masuk sejik. Nabi tubik sejik masuk sejik. Orang Islam kita pun supaya tu. Siapa dia nak beki diri, kena cari sejik. Siapa dia nak beki diri, kena cari sejik. Sejik dengan orang Islam ni, satu perkara yang nak beki diri. Hani ulama kata ni, tu baik sejik masuk sejik. Selama mana orang Islam tak cari sejik, orang ni mana kata panha dia ke mecuk. Ke mecuk. Ha, tu nak ayat tu. Pak kita nak buat lagu mana?
tiap-tiap orang kalau nak menjadi cuk panhar dia nya kena cari sejik, cari sejik. Tapi ada juga orang cari sejik. Pukul 11 maghrib dengan mutu. Nak bagih dah. Nak iktikah dah. Berak sejik. Ada juga. Ah, tu tak jadi tu. Orang tak mari apa sejik. Oh, rajin mu pukul 11 kena nahri. Kamu orang nak bagih dah orang berak. Nak tegak nak tak kamu. Jamai aku penung. Cucu tak turun dah. Oh, tak ada boleh serok lagi lah. Berok sejik dulu. Sedap berok sejik. Air banyak. Ha, tak ada itu, tak ada itu. Hak tukar panah macam. Tidak. Ada juga hak wedung-wedung masuk sejik. Mari buat apa tu? Kau orang tak ada hari. Masuk sejik. Eh, tikah ke? Tak. Rang dalam sejik. Rang buat apa? Tengok peti kerak dari mana. Kena, dia nak pandang kot tu. Ha, hak tu bukan tak? Hak tukar macam. Tidak. Nak royak tak orang Islam kita kena cari sejik. Dia cari sejik. Lepas tu dalam perjalanan Nabi. Dalam perjalanan Nabi Isra' Mi'raj ni. Nabi semaya pak tepak. Malam tu Nabi semaya pak tepak. Dia pertama Nabi semaya di mana? Di Yasrib. Di Madinah lah ni. Jibra'il kata beradu, beradu Muhammad, beradu, beradu, beradu. Turun semaya dua rakaat. Nabi. Nabi berturun pada barak. Lalu dah Allahu Akbar. Semaya dua rakaat. Sudah semaya kata ni. Naik. Selalu. Yang pertama. Mana tu semaya? Di Yasrib. Mana Yasrib? Ditukar nama lah ni kata Madinatul Munawwarah. Di Madinah lah ni. Di Madinah lah ni Nabi semaya dulu tak ada umur orang kapo. Gelak-gelemak belakang tengah malam. Learning tukar. Yasrib jadi Madinatul Munawwarah. Ha, Madinatul Munawwarah. Nabi kita semaya. Tubik di Madinatul Munawwarah. Di Yasrib tu. Nabi terjah pula. Borok, lopak, lopak, lopak ke mana? Gi nak semaya pula yang kedua di Madian. Di Madian. Mana Madian? Sebelah Mesir. Sebelah Lek Mesir pula di Tursinak. Nabi semaya di Tursinak tu pula. Kerana gapo semaya situ? Tempat Nabi Musa menajak dengan Allah Ta'ala. Tempat Nabi Musa kecek dengan Allah Ta'ala sama sore. Haa tu. Tempat Nabi Musa kecek menajak dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Masa Nabi Musa dulu. Nabi semaya situ. Lepas situ, borok locak pergi pulak. Pergi semaya mana pulak? Di Baitul Lahmin. Satu cangwak dalam plastik dah Baitul Lahmin. Nabi semaya situ pula. Nabi tanya apa Jibril musuh aku semaya sini. Di sinilah Muhammad. Tepat Maria beranak ke Nabi Isa alaihi salam. Haa. Itu no ayat tu. Maria beranak. Tubik situ pula. Locak pula. Sapa di Baitul Maqdis. Bila sapa di Baitul Maqdis. Jibril tambak borok. Sudah tambak borok. Masuk dalam Baitul Maqdis. Masuk dalam masjid. Sudah masuk ke masjid, duduk di mihrab. Duduk tempat tu imeh. Bila duduk tempat tu imeh, Jibra'il pun lalu ber. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ber tengah malam buta. Tu nak ayat tu. Maka sudah ber, Jibra'il pun komat. Bila komat, Jibra'il suruh Nabi kita naik dari tu imeh. Ya Muhammad naik, 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 naik. Naik. Jadi tu imeh, dari tu imeh. Apa ni Nabi kita berjadi tu imeh, maya. Jibra'il jadi makmum. Orang ramah di belakang Nabi kita jadi makmum belakang. Ha, pak tepak Nabi kita semaya. Pak tepak dalam Isra' Mi'raj Nabi kita semaya di tengah jalan. Di sini ulama kata nak baiki diri manusia ni. Kita orang Islam ni. Siapa dia ada masalah. Siapa dia ada masalah. Ada penhaga apa. Kena cari sejik. Kena cari sejik. Lagi pula kalau cari tak ada. Kena semaya. Kalau mari sejik berok saja tak adi. Mari sejik, mari mandi saja tak adi. Kena semaya. Jadi isi Isra' Mi'raj ni ialah sejik dengan semaya. Hani nak ya? Sebab tu puak kita pun sebab tu. Kalau orang tanya kata, mamak tu lagu mana weh? Nemo duduk mana? Kawan duduk kebun sirih. Oh, duduk kebun sirih. Dekat nemo mamak. Tak ada jauh mana. Mamak tu lah. Mamak meyah tu lah. Yo, 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 yo. Hei, lagu mana mamak lah ni? Hagi no.
Dah tak berebuh lagi eh. Dia kata tak berebuh lagi. Eh, ambo tengok tak ada dah. Hang kena waris dengan dia ke? Dah sangat baik kan. Eh? Oh, gitu. Baru neng tak berebuh kuat dia punya kata. Oh, lepas tu tak berebuh dah lagi. Hadak dah nampaknya gugu pun tak ada dah. Tak ada nampak dah. Orang tanya pula. Dah nampak pergi sejik dah. Orang tanya pula. Nampak pergi sejik dah. Eh, sejik tak ada nampak. Tak ada nampak pergi sejik tapi dah. Dah nampak gugu pun tak ada. Dah ni tak ada dah. Dulu erung ramah kamu dia. Padahal. 7-8 puyuk sehari. Oh, pada ni. Tak ada dah. Dah sejik gila lagi. Tak ada nampak. Jangan ada harap. Jangan ada harap. Kalau tak pergi sejik, saya rojak lah. Bukan dia tak berebut. Dia tak ada duit. Dia habis duit dah. Haa, tidak. Tapi kalau pergi sejik, kalau dia pergi sejik. Dia kata tak ada dah, mama. Gimana? Tahu. Gugu tak nak pergi dah. Lo ni nampak dia lah. Kalau belum bed 5 minit, nampak siapa dah. Untuk buruk dia tu. Pak. Dia buat tengok, maksud sejik dah. Hari tu tengok Allah, wasabih panjang. Sakuk di palos gati. Oh, mengerek wasabih dia. Dia buat tengok, tak dah, mari sejik semua dah. Baru ni tengok, nampak dia teriak di tiang sejik. Oh, nampak dia iling, dia mengatik dah lah. La, illallah. Ha, dia orang masuk sejik je tu, orang ni cuk dah. Tidak. Kita boleh percaya dah, kata orang ni ke penha dah. Orang ni selesai masalah dia. Bila masuk sejik, hanya ayat. Ning ulama ayat tu sejik ni penting sekali dalam Islam. Sejik di tempat proses manusia. Tak kira lah pia-pia pun. Kalau orang tu berhim main tino. Orang tu rajin main apa ni. Main karaoke. Ataupun curi hak orang. Dia masuk sejik, ya cukup dah. Sebab tu sejik ni penting sekali. Sebab tu isi Isra' dan Mi'raj ni. Untuk nak baiki diri kita. Apatah lagi gambar-gambar hak Tuhan tunjukkan Nabi kita malam tu. 18 gambar semua. Tuhan tunjuk malam tu 18. 18 gambar semua. Tuhan tunjuk gambar berlaku. Nabi tengok gambar je pertama, Nabi tengok gambar nama. Nabi tengok gapo? Nabi tengok kepulai jin Afrik. Kepulai jin Afrik ni, bawa Nabi tubik di masjid. Bawa Nabi naik bawa, tak berapa jakoh. Lompat syup. Sayup berteman ni. Lepas tu Nabi royak pula. Borok ni pelik. Borok ni. Bila nampak bukit. Bila bukit dia dapat, syup naik ya. Dia buat ke mana? Bila naik bukit, kaki dapat je perendah. Dia pernah, dia pada sikit kaki dapat. Kaki belakang ni, dia tinggi. Dia takut Nabi kita terliup. Haa, terliup. Tapi tak. Bawa turun bukit. Turun bukit, dia panjang kaki dapat. Kaki dapat, dia Allah. Kaki belakang, dia kena, pada. Dah. Jadi siap. Nabi duduk semua. Allah. Tengok. Habis sebuah BNW dah. Lekok syur. Pura. Lekok satu dua tak ada bunyi kapan nama. Ya, awak molek. Hana ayak, bawa lagu tu dah. Bila yang naik bukit lagu tu. Bila turun bukit lagu tu dah. Ha, tu ekor borok, nak ayak tu borok. Menatai borok. Borok Nabi malam tu. Nabi tengok mula-mula gawa nama. Nabi tengok mula-mulanya ialah. Kepulai daripada jin Afrik. Bawa api belakang. Bawa jamang. Yak merah. Ramah Nabi tengok. Nabi tanya Ya Jibril, kapa tu? Borok terus lagi, syup, terus lagi. Bos apa di kepulai jin Afrik, dengar suara di Nabi kita kata ni, Ya Muhammad, beradusta Muhammad, aku nak tanya mu Muhammad, beradusta. Jibril kata ni, jangan bergaduh, jangan sungkai dia, jangan duk bergaduh, dia panggil jangan bergaduh Muhammad, terus. Nabi tanya, siapa dia Jibril? Ninglah kepulai jin Afrik, hei Muhammad. Jin hobekan sekali. Kalau mau beradu Muhammad, padai. Bakal mati situ dah. Dia akan godomu, dia akan katokmu, dia akan godemu. Matilah Muhammad. Jangan beradu Muhammad.
Nabi tak nak beraduk syub. Syub. Syubrak dah. Ulama dia istimbat. Ulama dia digoyak kuamai. Gambar yang pertama gambar nama. Kita boleh ambil pengajaran gambar nama gambar pertama. Ulama kata ninglah. Tobiat manusia. Bila kita nak buat kebaikan gapo dalam kampung. Bila kita nak buat gapo kebaikan dalam kampung. Di rumah kita ke dalam kampung kita ke. Bila kita nak buat benda molek. Adalah faikan. Adalah orang tak kenal. Adalah orang kecek. Adalah orang mengepek. Hanya dengan ayat itu ulama. Ulama dia istimbak tu. Gena tu. Kerana Nabi kita nak gimbik semayah. Yeah. Nabi bukan tak senacan malam tu. Nabi berjalan ni. Nabi malam tu beribadat. Nabi berjalan tu ibadat malam tu. Nak diterima tu di aras tu. Nabi nak diterima semayah tu 50 waktu tu. Dalam perjalanan ni Nabi kita nak sampai sana tu. Tiba-tiba jin Afrik mula-mula lagi dah. Mula-mula tu baik. Gang dia sekat Nabi dah. Suruh Nabi beradu. Beradu. Nabi tak beradu. Ninglah ulama kata. Apa saja kita nak buat benda molek. Adalah penghalang kita. Adalah penghalang kita. Adalah orang main hinduai. Ada orang tak sokong. Ada orang kecek. Ada orang tuduh menuduh. Hani kita pasal dia kita nerti. Pak kita kena hera tak? Tak. Kita kena teruh lah. Bila kita mesorak Ramadah. Kita lumati dah. Kita buat putusan dah. Kita berjalan lah benda baik. Walaupun ada sore dua duk kecek tak puas hati. Walaupun ada sore dua, empat, lima orang. Dia tak nampak juga yang kita buat. Kita jangan kira. Kerana kita dah bersorak dah. Kita buat putusan dah. Bila buat putusan orang ramai dah. Kita berjalan lah apa yang kita nak. Yang kita bersorak itu. Ini gambaran pertama. Bila Nabi terjah. Terjah lagi pula. Tengok gambaran yang kedua. Apa nama gambaran yang kedua? Kalau Nabi tengok malam itu Tuhan. Pandang kau Nabi kita tunjuk Nabi itu. Orang duk mengetah. Orang duk mengetah. Lah, orang duk menuai gandum. Orang duk ciruk gandum. Nabi tengok orang duk ciruk gandum, ciruk gandum. Kalau rumah kita ni mengetah. Kalau rumah kita ni mengetah padi. Tapi nari arak ni duk ciruk gandum, ciruk gandum, ciruk gandum. Ciruk-ciruk ikat letak, ciruk-ciruk ikat letak. Gandum noyak tu. Banyak Nabi tengok lah. Sawah-sawah. Luah. Baruh tu luah. Pak orang benar orang buat padi tu. Buat gandum tu luah. Nabi dah terjah. 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 Ha, bawa tu bawa Nabi. Terlopak. Lopak. Nabi dah perhati tengok orang dah ciru gandum. Nabi dah perhati tengok orang dah ciru gandum ni. Nabi pelik satu. Ciru tak ada pelik. Hak pelik ke mana? Dia ceruk, 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 sapa di tanah dia. Sapa di batas dia. Laju dia suk dah. Dia paling tengok lek belakang dia ceruk dah. Masak pulak. Masak pulak. Dia paling belakang ceruk pulak. Ceruk, ceruk, ceruk. Habis suk tanah dia. Paling lek belakang, masak pulak. Lah. Nabi kata, lah, nyedung sekali. Lepas tu dia ambil tak ada berhenti gadu. Pelik Nabi kata. Eh, duk tengok orang Arab duk, duk buat gandum, tak ada. Ceruk-ceruk sekali, kau tak ada lah. Nanti berakan jamin dah, bakal jamin ruh, berasak. Sepuluh kita padi lah. Tapi ni geno ni, pelik ni. Geno ni paling belakang, masuk pula. Paling belakang, masuk pula. Paling belakang, masuk pula. Lah, tak ada habis-habis. Nabi kita tak erti. Nabi kata ni, ya Jibril, apa tu gambar tu? Tuhan tunjuk lagu tu orang dah ambil padang, orang dah ambil gandum, tak ada bukti gaduh tu. Ya Jibril, apa maksud dia? Kat Jibril kata kena, itulah Muhammad, umatmu lagi akan datang. Umatmu lagi akan datang, hei Muhammad. Umatmu yang suka berjariah. Perak. Umatmu yang suka wak khairat jariah. Sodakoting jariatin, sedekah jariah. Mu sedekah kali ya. Kita sedekah kali ya. Maksud sejik sekali ya. Buat tadikah sekali ya. Pala tak ada beradu-radu. Tak ada beradu-radu. Tak ada beradu-radu. Bila tak beradu ni. Siapa akhirat esok? Tekoh tak mati ni duk siapa? Siapa, siapa? Hak kita buat dah sejik mana-mana. Duk siapa lah ni? Siapa pala? Siapa pala? Hak kita mengatik suku. Baca kera'ah suku. Hak main sunat suku.
Awak baik orang suku. Hak duit akhirat jariah. Dia siapa berak. Bo kita mati. Dia berkata Datuk tu mati dah. Weh Datuk tu. Datuk mana? Itulah bunyi kata dulu ya akhirat banyak. Bunyi kata 30 ribu apa sejik tu. Tanah dia dah. Lepas tu ya akhirat pula 30 ribu bunyi kata. Mati dah dia. Siapa pula pahala tu dalam kubur? Dia cari kita pula. Duk dengan kita pula pahala tu. Kalau kita buat 50 sepak. Kalau kita buat 100 sepak. Allahu Akbar. Kaya pula kita dalam kubur. Jadi toke pula. Kaki dia titik. Allah senenyo. Ha. Hani nak ayak jariah. Supa remi adi dah. Supa remi gandu. Paling belakang cerup. Habis tanah. Paling belakang pula cerup. Buah semua. Buah semua. Masak semua. Hani pahala jariah. Ingat mau nak oci-oci. Ni kita belum. Belum nak kita nak pejam mata lagi ke atas. Duit kita boleh cari. Duit kita boleh cari. Kita bukan nak jariah sekaligus. Tapi dalam ciwik kita, we ada habis 4-5-10 ribu. We habis 4-5-10 ribu. 10 ribu termada, ya. Honda Wake sebuah, ya. Honda Wake kita beli boleh 10 ribu. Allah, ha. Hak ni nak makan sampai bila-bila dalam kubur nak ayak tu. Hak ni nak ayak kita nak berbekal lagi ke datang. Duk selama kening jadi orang atas dunia ni. Ambil di muda sampai ke tua, sampai ke mati. Tak ada sikit hebat. Nak akhir gapo di akhirat esok. Ni jariah noya tu. Haji boleh cari duit 50 ribu. Cari duit 50 ribu. Koyak kanak. Mek nak jariah, nak sedekah jariah ni. Dengan mana sejik orang tak padah pun tak apa. Bunyi mana orang buat balasoh. Di mana orang buat masjid. Di mana orang buat tadikah. Kita tahu bawa sibu. Lillah. Ya Allah keranamu, ya Allah sibu. Gini pula, keranamu, ya Allah sibu. Ikhlas molek. Boleh 50 hutis sejik. Oh, dia mati esok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata dia tu mati dah. Kita duduk sebai-sebai di dalam kubur. Dia mengklik kamu kita duduk sore. Ya. Benar ni lah. Okay, duduk bela kita. Pala yang kita buat tak ada berhenti radu. Nabi kata sodakoting jariatin. Sedekah jariah. Ha, ni ingat molek ni. Hak ni hak kita kuasa ni. Hak kita kuasa. Sedekah jariah ni kita kuasa. Orang sesok berkuasa. Tak boleh 1,100. Tak boleh 150. Buatlah lagu mana pun. Wih banyak sekali. Tapi kalau 1,000 tu molek lah kepala modal kita banyak. 1,000 sutih sejik, 1,000 sutih sejik. Ikut demo lah nak beli. Nak beli kayu, nak beli apa, nak beli seming kau, nak beli besi kau, pasir, ikut demo lah. Kita pergi sedekah, ya Allah, kerana ya Allah, ambil 1,000. Pergi kena pula, ambil 1,000, sudah. Kalau banyak lagi, Alhamdulillah, 3,000. Dia kata, oh, pasir ke? Bisa tu nayuk kita. Nayuk kita, ya ada itu. Nayuk kita, pasir. Congit dia, boleh 3 butir kereta puang. Oh, pasir dia belakang. Allahu Akbar. Dia tak ada duit tapi duit pasir. Tak ada kira jariah lagu apa nama. Siapa kita di akhirat rasa Allahu Akbar. Hani Nabi tengok malam serok merok ni. Ni kita nak mikir diri kita ni. Kita nak harap gapo dan nyawa dia halkum. Dan nyawa sampai sini ke hari tu ke. Belah. No, ya, semua kita tengok lah. Bila kita ajar mucak dah. La ilaha illallah. Kita duduk kena. La ilaha illallah. Tidak. Anak-anak teriak belakang dah. Anak-anak teriak. Bini-bini teriak. Tengok where dia nak pergi dah. Where dia nak pergi dah. Duduk berakut nyawa dah. Tak ada dah kita biasa nak nasi sidih habis tak ada dah. Biasa tidur sekati sebatal tak ada dah. Weh mu nak pergi dah, nak tinggal aku dah. Nampak dah, hari hari kita nak berpisah. Ni hari kita nak berpisah macik-macik noyak tu tak ada dah. Tak ada kuamai dah kita hidup tak ada dah. Ni hari kita nak jariah. Ni tiga ni. Kita jangan widai mati dulu. Kita nak jariah jangan widai mati dulu. Kita dah dah mati kau nak sedekah lah. Pak keni, pak ketika, pak payu. Allah, wui belaka. Nga tekek lagi, nga keni lagi, pecah bila cinta imej jatuh. Oh, nak ayat tu. Nak wui belaka.
Tak ada gapo hok terbubui pun tak apa. Tapi learning ni. Hok kita ketekah kita ni hidup ni. Tak ada khilaf ulama sikit bu. Tak ada khilaf pendapat-pendapat orang alim ulama-ulama mana. Semua sebulat suara kata gapo siapa kita. Tapi kalau lepas pada kita mati macam-macam ulama. Ada setengah kata tak siapa pahala. Ada setengah kata siapa pahala. Jadi bagi dah. Jadi bagi dah. Ada setengah ulama kata tak siapa dah. Kita sedekah pun tak siapa dah. Dia mati tak siapa dah. Tak apa, tak apa dah. Tak usah buat lah rugi peri dah. Tapi orang tak buat pun dah. Orang tak buat pun dah. Siapa kamu mek dia apa kamu. Kau sebab kamu mu lah. Ada juga aku tu. Jadi tak? Dia kata tak siapa. Pisah buat apa? Orang ada buat tu habis duit peri. Habis duit peri, wak loh, wak 3 hari, wak 7 hari, wak 20, wak 40, wak 100. Lah, habis dekat 100 ribu. Saya kata, tak ada siapa mana lah. Nak siapa kena suai mati? Dah. Ah, tengok. Kata lihat siapa dah? Ay, mung mati apa kali dah. Cetera mati, aku nak terang dah. Dekah wik kemau. Nah, kata tak? Ha, tu. Jadi nak orang kata kita sedekah. Bila kita lepas dah mati, dukhilah ulama. Perak. Dukhilah ulama di antara siapa tak siapa. Ha, siapa tak. Tapi kalau kita buat sedekah hidup ni, sedekah jariah. Nenon, Roy Persen. Tak ada khilah gapa nama dah. Kalau kena 50 hutin masjid, 50 ribu. Sama dengan Honda Wake. Honda Wake sebutir. Kita beli Honda Wake sebutir, 50 ribu kis. Kita ambil 50 ribu ni, buat sejik, buat sejik, buat sejik, buat sejik. Allah, hari kita mati. Allah, orang jamu cak kita. La ilaha illallah. Kita pun duk. La ilaha illallah. Habis. Dah dah. Tak ada dah. Kita pergi dah. Pergi dah. Hari amla ciwik dah. Pergi dah. Weh mung pergi dah. Weh mung pergi dah. Weh oh. Tinggal mek mung sore dah lah. Pergi dah. Weh mung tak ada dah. Tuhan ambil pergi perak dah. Malikul mau ambil roh dia orang naik ke langit dah. Orang naik ke langit, orang naik ke langit. Setelah lagi, orang turun pula. Orang turun tak sini ni, di rumah dia ni. Mayak dah sebing, roh dia dah ada. Winjan dia dah ada. Han keadaan kita mati lagu tu. Lagu tu lah amur demo support tu. Ya. Tak ada kira tamneng ke apa. Asalkan manusia lagu ni lah. Raja ke menteri ke. Rakyat pracacung tamadah ke lagu ni lah. Hari ni kita nak ayak tu. Tapi orang yang cerdik, Nabi kata orang cerdik ni orang yang sedia amalan nak makan lepas mati. Bukan belum mati. Allah, belum mati sepinggir, yo. Belum mati sepinggir, yo. Telah rebus sutik. Lepas tu kicap. Cang, 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 cang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Air segelah, mek, mek. Kau, super, ada apa. Hak matau pun pasal supaya je dah kenyik. Hak makan sayur keladi pun supaya dah kenyik. Hak makan gula hati pun supaya dah kenyik. Nak ayat tu Allah Ta'ala. Ni nak ayat tu dunia. Supaya. Tidur dah jenera supaya dengan hak kaya pun. Hak kaya pun liu ahli wasi tu baik juga. Hak sesak sama telah dah. Kilir kat tu kilir lah ni. Kau. Pakcik gigi. Ha, supalah aku kesak orang dah pun. Tak ada kira, tak ada beza. Hak ni katis, hak ni katis tinggi serta. Hak tu teh, tak latar yo. Tak ada beza, nyamuk yang hitam, tak ada pun. Dan jenera supa yo. Ha, tu nak ayak atas kita. Ha, ni nak ayak atas kita. Ni Nabi rakyatnya orang cidik. Orang yang sedia bekalai-bekalai lepas pada mati. Nak makan gapo kita. Ni di antara hak molek sekali. Tengok Allah Ta'ala anugerah pada kita. Ni Nabi Raya ni, sodakotin jariyatin. Lepas tu kalau boleh orang lain lagi, ilmin yung tafa'ubih. Ada ilmu pula kita, winafa'ah. Kita jadi ustazah pula. Kita jadi acan pula. Kita pandai buat cendol pula. Kita pandai buat akak pula. Ajar orang. Okay. Jangan buat kedekup. Siapa, siapa pahala. Dia tu lah belajar di akak dengan kita hari tu. Learning lah boleh posong. Allah laku lah. Punya tak dah. Hari tu terlucu kan kayu. Anak kata. Oh, luar akak lah jok. Oh, lah malu kau orang. Orang nak beli akak. Anaknya kata, pah tu baik. Dia berayu, pah, tuai akak. Ah, laku akak dia. Oh.
Bulan puasa dengan pukul 2 junjung dah nekah kelih habis dah. Sebab tak akak dia ke? Akak motih ye ke? Ya Allah. Tak boleh makan akak motih ye ke Allah, sesalah. Ha, oh, sang minggu-minggu. Kena boleh jabe suku sakut di buka ye. Ha, oh, makan huru ni kengoh bila cing ayat tu. No ayat tu laku telajak. Ilmu yang kita ada kita win apa ak kok ke? Jangan susuk bicara apa kita ada. Han ayat tu. Lepas tu kita boleh taruh pula ke apa? Waladin salihin yadu'ulah. Kalau ada anak pula, anak soleh pula. Tiga orang nak tolong kita lepas pada kita mati. Kita dalam kubur dah. Tiga-tiga nak tolong kita. Hani nak ayat kata. Ning lebih sekali tak ada dah. Nenong kita tak ada gapo dah. Ada tiga ning Allahu Akbar. Tak ada dah kita seberutung-berutung manusia. Tapi dia ayat sana ni, hak sedekah jariah. Hak nenong, hak tu nak ayat tu. Su tak ada. Nak wik anak soleh takut payah. Kena lima beradik kecung laka. Oh, nak kena apa ni. Setelah dulu-dulu tiga orang aja. Lepas tu orang ni pun nampak tu abang dia juga. Tak ada apa lah. Oh, pakai anak beranak lah. Pak kendi pada anak dia. Misal tak ada agak. Tak ada agak. Tak ada agak nak buat. Oh, tu tak ada agak lah. Tapi sedekah jariah kita boleh cari. Boleh cari, boleh cari, boleh cari. Ingat molek. Jangan saya. Belum ada nak mati. Tekah tu segera ni. Jariah, jariah. Pasti tu dia yang kena kecek lah. Lama dia jariah tengok aku ni, tengok ni. Hmm, tengok umur setara aku ni. 50 tahun sejik dah ni. Kuat mu tarak pergi, main 100, tetap kat 1,000. Haa, tak ada, tak ada, tak ada. Jangan, 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 jangan. Jangan kecek, jangan kecek, jangan kecek. Duduk dia sudah. Wak sejik mana duduk dia? Duduk dia, dia susu-susu. Ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kerana mu, ya Allah. Kerana mu, ya Allah. Kerana mu, ya Allah. Aku sedekah ni kerana mu, ya Allah. Aku jariah ni kerana mu, ya Allah. Umari di hati kita, lubuk hati kita semua. Ni lillahi ta'ala. Insya Allah, kita akan sapa di akhirat esok. Hani no ya, tak ada dah. Bapa kita tak kacir. Sedekah benda ni, kita yakin maksudnya. Dia boleh tolong kita di akhirat esok. Hani jangan dia matilah. Ni orang mati kubur banyak mana sesah. Orang mati kubur banyak mana sesah pocik-mocik weh. Sesah kena. Sesah taruh ke anak banyak lajak. Ada setengah orang itu setara dengan masjid. Tanah setara dengan masjid. Orang dia minta lah. Orang kampung kat dia minta belakang lah. Nak bayar sejik. Nak khayai sikit lah. Sejik tak sejua. Tak sejua. Tak minta we free. Tak sejua. Tak sejua. Tak sejua. La ilaha illallah. Tidak. Kalau kita kat sejik dia nak. Ambil lah. Bayar setengah sudah. Kalau 400 bayar 200 ni lah. 200 tu aku khairau. Hening nak ayat reti. Ning tak sejua, tak sejua. Allah, siapa sejik tak ada layak. Hening tak payah ni. Kita nak hidup mana? Siapa dia nak payung kita di akhirat esok? Sedekah kita yang dipayung. Nabi royak dah ada hadis dia. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi. Tiap-tiap seorang ni akan duduk di bawah bayar. Di bawah bayar sedekah dia. Hak kita sedekah jadi bayar di akhirat esok. Tak kena panah matahari. Hani sedekah ayat tu. Allahu Akbar. Hani kelebihan ayat maci-maci. Ning nak ayat tu Israq dan Mi'raj. Ning kelebihan apa ni? Kelebihan bulan Rajab. Kelebihan bulan Rajab. Nak ayat tu. Kelebihan bulan Rajab. Banyak lagi. Banyak lagi di antaranya gambar-gambar Nabi tengok. Tuhan tunjuk ke Nabi tu. 18. Sebagaimana dalam kitab Mufti Kelantan. Dalam kitab Mufti Kelantan, Timalan Mufti Kelantan, dia royak 18 semua. Amo tengok 18 gambar yang Allah Taala tunjuk Nabi kita malam tu. Di antara Nabi tunjuk Tuhan tunjuk gapo ke Nabi kita? Tuhan tunjuk gambar gapo ke Nabi kita? Di antaranya gapo nama? Orang duk kekang muka. Orang duk kekang muka dengan kuku dia. Kuku dia tajam, kuku magot, kuning. Habis pas dada. Habis pas ke dada. Nabi tengok, Allah, sianya. Cari, muka cari habis. Hidup-hidup ni cari habis. Darah tak kira lagi. Adalah, kerak. Dia kekal muka dia sendiri. Dengan kuku tajam. Nabi tanya, ya Jibril.
apakah gambar itu ya Jibril? Apa gambar itu ya Jibril? Tuhan tunjuk kita ni gambar nama Jibril. Aku tak faham weh. Jibril peroyak kuam main gambar tu. Jibril kata itulah Tuhan tunjuk pada Muhammad. Nak royak umatmu lagi ke datang Muhammad. Gapo Jibril? Orang yang suka mengupak korang, suka buka ke aipai orang, serta menjatuhkan maruah nama baik orang. Hanya yang ayat tu tengok. Orang kita, ngupak-ngupak. Orang ngupak, lepas tu buka ke aipai orang. Dia buka ke aipai. Buka budu tengok lalak. Ha, sehingga dia tu jatuh maruah. Jatuh maruah. Jatuh nama baik dia. Jadi tawar. Hanya banyaklah masyarakat kita. Banyaklah masyarakat kita yang jadi macam ni. Apa lagi apa? Ngupak. Tu nak ayak tu, ngupak. Lagu mana ngupak? Kecil harimu. Gena ayak. Loh, tu anak dia tu lah. Perut besar. 3 bulan dah. Duk ngaji di surat. Loh, berat menang. Hei, puak yo lagu tu belakang. Tak karik. Aku ayak kamu ni jadi ayak orang lah. Beda ni. Buka ke air pair orang. Buka ke air pair orang. Buka selok ke air orang. Dia royak tanah ini. Kita kena tak kena tudung. Bila jumpa ke air pair orang, jangan dia kecek. Jangan dia cur. Jangan dia buka dapet orang. Kita dah mengupak. Lepas tu buka ke air pair orang. Sehingga dia jatuh maruah. Nama baik dia jatuh lah. Cik dia malulah. Mek dia malulah. Kita dah jajur, jajur, jajur. Nah, tu hai takwi. Tu Nabi kata ni. Orang dia kekal muka nak jatuh. Dia kekal muka. Orang suka mengupak. Orang buka ke air pair orang. Tak leh nak jatuh. Jangan, 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 jangan. Kita dah Allah. Orang dia susu. Boleh kita raya habis. 3 bulan dah. Dia ada rumah tu. Tak ada tubik-tubik lah rumah tu. Rumah. Nak tubik gini nampak gitu dah. 3 bulan dah. Sepat dah. Nanti tengok 9 dah. Pong tubik lah. Dah hupak mana lah. Ah, tak apa lah. Hani banyak sekali ni ayat Tuhan tu. Kita kena lagu mana? Kita kena lagu mana? Kita bila jumpa dengan orang pesen tu. Kita dah jumpa dengan orang pesen tu, tahu tak? Sikap Islam ni. Islam dia suruh tak sewi jajuh orang. Bila jumpa ke air peret, katuk tudung, 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 tudung. Jangan goyak. Bila anak kita nak kecek, bila tu lelaki dia kata, uem, say. Ha. Bini, telek, la, 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 la. Tu lelaki duduk dia. Jangan dia buka, ha. Okay, jangan dia buka, jangan dia buka. Ha, kak Aik, pay, jangan buka. Pas kita kalau temu dengan tuan dia, kata kena. Bila kita jumpa dengan tuan dia, kita kena kata kena. Kita kena wikam lancai dia. Wik lagu mana? Kita royak lah. Allah, nak wakil, no, demo dia. Kau pun tahu cekak, kata demo lagu tu, anak demo lagu tu. Tapi nak buat kena tu, hai uji demo tu. Tak ada arah lah. Tu kena demo kalau kena kawai teruk lagi. Kita kena kecek dengan tuai lagu tu. Tu kena demo kalau kena kawai teruk lagi. No, ya, tu. Oh, semua tak save lah kau. Demo-demo tak save, kawai-kawai tak save. Tapi tak ada arah lah tu, hai uji kena demo. Sobah lah, nak buat kena sobah-sobah. Tobak lah dengan tu, hai tobak. Maksud dia lah tu, hai ni uji. Tu uji demo. Ha, kalau kena kawai kau, tak bangun lah kawai. Kalau anak kawin buat lagu tu, goh, ha, siaplah kawin. Tu kena demo hingga dah. Sobahlah, weh. Sobahlah, weh. Sobah, sobah, sobah. Kita kena kecek lagu tu. Tobaklah, dengan Tuhan, tobaklah. Nak kena kita salah dah, tobak, tobak. Tuhan ni amat mengapung hamba-hamba dia. Jangan putus harap pair Tuhan ni. Sentiasa buka pintu tobak. Weh, kita nak tobak dengan dia, ya, weh, sungguh. InsyaAllah, Tuhan akan apung dosa, nak kena. Uji dia. Ha, ni kita kena kecek lagu tu. Jangan duk jajuh. Kalau kita jajah tak ada lama bidah klik kita. Hani kita nampak dah, kita biasa tengok dah. Kalau kita kecek hak anak demo, dia royak anak demo gitu, tak lama anak kita pula orang suka. Kalau kita kecek hak bini demo, tak lama bini kita pula orang suka. Kalau kita kecek hak tok laki demo, tak lama tok laki kita pula demo suka. Hani tu hegati, tu hegati, tu hebalah dah. Ha tu. Sebab itulah nak royak tu. Ah tu. Sebab itulah nak royak tu apa? Nak royak kata kita ni bila jumpa benda lagu tu jangan duk buka, jangan duk buka Islam larang, Islam larang. Jangan duk buka ke aib pair orang. Ha tu. Kita kena apa?
kita kena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita kena wasiat dengan kesabaran. Kita kena kata dengan kesabaran. Kita kena bui semangat untuk sabar, untuk menepuhkan ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia. Hani baru betul. Tuhan Nabi tengok. Untuk nak baiki diri tu Isra' Mikraj. Isra' Mikraj nak baiki diri kita. Ha tu. Maka Nabi tengok sekali lagi. Nabi tengok. Gambar dia apa nama? Nabi duk jalan sana. Nabi tengoklah orang duk rebak jalan. Orang duk rebak jalan. Tahu tak? Jalan ni, jalan molek. Ada sekepulai manusia tu heret rebor. Heret rebor duri-duri. Deher kayu, rating-rating kayu. Mari letak di jalan. Letak di jalan. Letak di jalan. Ambil duri-duri. Tok, tok, tok. Gena tu. Tak sewi orang jalan sedap. Tak sewi orang jalan sedap. Nak wik orang payah jalan. Ih, ada juga. Nabi tanya Jibril. Ya Jibril. Nabi tanya, ya Jibril. Apa kau maksud tu? Apa kau maksud tu? Apa tu yang tunjuk kat aku tu? Orang duk rebak jalan tu. Jibril kata kena, hey Muhammad. Ya Rasulullah. Itulah Tuhan nak tunjuk kemung ya Rasulullah. Bahawa ada segolongi umat-umatmu lagi kerata ya Rasulullah. Gapa nama? Ya Jibril. Orang tak boleh tengok orang seni. Perak. Orang tak boleh tengok orang seni. Ya duk tak boleh tengok orang seni. Ya nak wiyo yang seni. Orang lain susah. Hani pun satu juga perangai orang kita. Untuk nak baiki diri kita. Banyak orang kita jadi penyakit pasal ni. Tak boleh tengok orang seni. Ha tu. Sampai je tak sibuk orang jalan. Tak sibuk orang jalan atas tembok tu. Atas jalan tu dengan cara seni. Dia ambil duri-duri. Dia ambil dahai kayu. Dia tahai orang yang letak dengan jalan. Nak buat orang jalan kohor. Ha, tak sibuk orang jalan derah. Hani ada juga. Apa tu? Jibril kata itulah umat Muhammad. Yang tak suka tengok orang seni. Tak suka tengok orang seni. Lalu itulah. Kita tengok di kalangan orang kita pun sebab tu. Banyak-banyak orang tak boleh tengok orang seni. Haa. Nah. Sebab tu kalau siapa dia ada penyakit ni. Ada penyakit ni. Buai tu baik. Lagu mana? Orang penyakit tak tengok orang seni ni. Bila orang boleh nikmat. Bila orang boleh nikmat dia ni kot lah. Dia tu beli mari baru. Waklik mari baru, kereta mari hatam mari baru. Allah mau riset. Molek. Dia tu beli Honda Wake. Allah, 60 ribu paidai. Klik ni paidai. Allah, ha. Dia ni kot la ilaha illallah. Sebab kucing kata anak lah. Gi kot tu. Gi kot ni. Gi kot tu. Gi kot ni. Geno tu. Tak tahu juga. Dua yak korea tetap tidur. Dua minggu dah tidur tak jenerah. Dia kata kena tak jenera. Hau ke semana kerah tu kata. Padahal dia tengok orang boleh beli motor baru dia tak seni. Tak seni dia. Tidak. Dia pergi kau tu, pergi kau ni. Pergi rumah dia tu kecek-kecek. Pergi rumah dia kecek-kecek. Kecek apa tu? Dia duduk ayak kau orang. Padahal tak ada kena-mengena dengan dia. Dia tak boleh tengok orang seni. Nampak orang seni pak. Ha siap dah. Dia pergi rumah tu kena. Hello. Mu tahu ke tu? Bertah. Dia ayak orang kata beritah. La ilaha illallah. Dia ayak. Orang tak ada suruh ni. Dia tu. Jadi orang kau orang beli boleh nikmat banyak. Kau yang gaduh. Tukar weh makan nasi pun tak lalu. Tidur tak jenera. Jadi roh wacai peri-peri. Tidak. Tak boleh tengok orang. Tak boleh tengok orang seni. Tak boleh tengok orang seni. Dia ni kat pokcik tu anak dah. Gi mari. Dia ayak orang. Loh beritah. Aku tahulah. Orang itu tak habis lagi. Nak curah tu. La ilaha illallah. Ikut dia nak beritahu macam mana buat dia. Muda kena ke mana muda. Ha ni nak ayat ni. Ni orang tak boleh tengok orang menyakit tak seni. Tidak. Tak boleh tengok orang seni. Ya nak video ya beli kereta baru. Beli motor baru. Orang lain duduk dia. Ha tengok dia. Ha lagu tu apa? Ada juga nisai orang lagu ni. Tidak. Ada juga perangai orang kita lagu ni. Ingat molek. Kalau ada lagu ni tahu. Kita kena lagu mana? Bila dia boleh nikmat, kita tuluk alhamdulillah hati. Kita tuluk alhamdulillah. Nampak dia buat klik mari. Aloha. Mari demo ni. Yo.
Lohe comel mariseh. Beli mana ni? Beli naga. Mereta tu. Lohe berapa eh? 18 ribu tu. Oh padahal demo. Ha? Ih demo ni tu heavy sungguh deh. Allah Alhamdulillah. Ha kita duduk aku tu. Nak muja tu heavy tik kita. Tak lama boleh beli katik. Ni dok kita ajak. Oh, juga mak. Ah, dia juga mak tadi yo, dia kaya sore. Ha, ada juga lagu tu, jangan. Jangan benda lagu tu. Benda tak molek, benda tak molek. Ni Tuhan tunjuk juga malek Isra' dan Mi'raj. Ni apa panggil? Isra' dan Mi'raj nak beki diri kita. Ni nak beki insan, nak beki manusia. Ha, tu Tuhan pelakunya. Banyaklah banyak. Ha, tu. Tengok nak makan daging toh. Orang jatuh dia makan daging toh. Orang jatuh dia makan daging toh. Dua kawah. Sekawah tak ni duduk tapi. Masak, lokoh dah tak makan. Hak sekawah ni duduk tak pasir. Daging busung. Biru dah. Biru dah daging. Busung. Allah pakat dia makan lah. Tak nampak kawah-kawah dia pakat likau. Beri daging busung. Bukan orang isan. Ha, orang mohito ni sama jawab cedeng partai ni. Ah suka makan daging busuk noya tu. Jibril tanya, "Geno hok masuk ada tak makan?" Ya Jibril, "Gede bubu hok busuk lah." Ha busuk biru dah daging. Hok dunduk glok. Jibril kata apa? "Umak mung lah tu Muhammad weh." Lagu mana Jibril? "Umak mung hok ada bining dah." Bining ada dah tak tidur dengan bining. Kau halal, nikah, belanja, wak buluk. Habis tiga pikuh, ya. Yeah. Tak gaduh. Gidup gaduh dengan karaoke. Gidup gaduh dengan karaoke. Kata wrong playing. Ha, masuk wrong playing karaoke. Ha, gi tepat, pelita duduk lak tu. Ha, suka situ. Suka dengan tina bilik. Daging busuk. Ya, tu. Pas tu kau daging busuk, ambil stok kau gerup. Letak. Jadi tak aku pula. Rup. Tak. Jadi tak aku pula. Rup. Stoker 7-8 orang. Allah. Mama kriak. Oh. Mereka pula kerap. Daging stoker busuk 7-8 orang makan. La ilaha illallah. Nabi tu lah. Pelat. Haa. Jibril kata tu apa? Orang yang ada bining dah halal dah. Tak tidur dengan bini. Dia tidur ke tina bilik. Dia tidur tina bilik. Pas tina bilik lagu tu. Pukul 8 orang ni, konggau. Pukul 12, jatuh ni pula konggau. Lepas ngorek, dia ni, lepas iso dia ni pula. Dekat subuh karang, konggau pula. Allah, daging stoko tu 8 orang pakat tu konggau belakang. Meletak, aku ambil, meletak. Ha tu nak ayat kata tu. Tuhan tunjuk gambar rek ke Nabi kita. Kadang-kadang umat Nabi Muhammad. Pas ada tak lagu ni hari ni? Ada ke tak umat Muhammad lagu ni? Oh, tak nak kecek lah. Tamu-tamu kita tak biasa pergi. Teragi ke golok. Teragi golok. Puak Islam lah kau. Ni buat Allah orang babi. Orang babi di golok. Soimu. Teragi hak meroyak ni. Allah. Situlah. Puak natat tu dah berlaku. Puak natat tu sahaja. Lorong babi. Orang golok panggil tu lorong babi. Hatu sampai tangan tu. Noyak golok. Allahu Akbar. Hani yang Nabi tunjuk ni. Semua ni nak beki diri belakang. Nak beki diri. Haa, tu nak ayat tu. Hatu kelebihan ke apa tu? Bulan Rajab. Bulan Rajab, kelebihan dia ni, berlaku tu, yang pelakukan Isra' dan Mi'raj pada Nabi kita. 1400 tahun lebih dah. Berlaku benda ni. Tak ada berlaku ke orang lain. Berlaku pada Nabi Muhammad. Mula-mula nak turun semaya. Nabi kita berdakwah 10 tahun dah. Nabi jadi Rasul 10 tahun dah. Khadijah mati tahun tu. Tahun Isra' Mi'raj tu Khadijah mati. Khadijah mati umur 25. Nabi tika tu umur 50. Tua Khadijah 15 tahun dengan Nabi kita. Tahun tu Khadijah mati. Lepas Khadijah mati, pak saudara dia mati pula Abu Talib. Dua-dua ni matilah. Tuhai akak Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Hantu noyak. Nabi berdakwah 10 tahun dah. Tak ada semayang bel lagi. Tak ada poso, tak ada semaya, tak ada gapo, tak ada gapo sekarang lagi. Tak ada hukum Islam lagi. Baru nak semaya koteng. Turun Isra' Mi'raj tu baru semaya so. Poso tak lagi, haji tak lagi, arak tahrir lagi.
Saka tak ada bahagi lagi. Barulah semaya teng-teng baru. 10 tahun Nabi berdakwah. 10 tahun Nabi berdakwah. Nabi duduk dengan Khadijah berapa? 25 tahun. Nabi duduk dengan Khadijah 25 tahun boleh anak ni orang. Boleh anak ni orang. Sore tu anak mulai Ibrahim anak dengan Maryah Kiptiah orang Mesir. Mati Ibrahim anak jatuh mati kecil belako. Tu nak ayat tu. Nabi kita duduk dengan Khadijah 25 tahun. Maka Khadijah nak matilah tahun tu. Khadijah mati. Umur 25 nak Khadijah mati. Hari Khadijah nak mati tu kat weh minta maaf lah. Minta maaf ke Nabi kita. Ya Rasulullah maaf aku hati. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah. Ya Rasulullah. Aku bahasa tak rak dah. Ya Rasulullah. Aku bahasa nak mati dah. Ya Rasulullah. Maaflah kat aku. Ya Rasulullah. Aku ni bahasa tahir tak tahir lama dah. Ya Rasulullah. Aku takut aku mati ni dosa. Aku takut aku neraka kata lelaki. Ya Rasulullah maaflah kat aku. Ya Rasulullah. Harta aku habis dah. Aku heboh padamu. Ya Rasulullah. Tu Khadijah duk minta ke Nabi kita. Belum you nak mati. Belum you nak meninggal. Dia kata, harta dia habis dah, wika Rasulullah. Aku heboh belaka dah, ya Rasulullah. Harta aku, ya Rasulullah. Mu'amillah untuk berdakwah, ya Rasulullah. Untuklah perjuanganmu, ya Rasulullah. Sebarkan Islam seluruh luar, ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok jasa dah, ya Rasulullah. Aku nak mati dah. Aku tak ada tengok mujaya, ya Rasulullah. Walaupun begitu, ya Rasulullah, aku haraplah. Aku haraplah, memaafkan aku, ya Rasulullah. Aku selama aku jadi binimu, ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu, ya Rasulullah. Apa kata layan ni aku tak puas hatimu? Apa kata aku bini ni layanmu tak puas? Tak memuaskan hatimu, ya Rasulullah. Maaflah, ya Rasulullah. Aku takut aku mati ni berdosa, bawa dosa salah dengan mu, ya Rasulullah. Selama aku jadi bini mu, ya Rasulullah. Tu Khadijah nak minta. Dia minta, nak minta Nabi kita. Nabi nak teriak, air mata yang menilih Nabi kita. Dekat, nak dekat yang nak mati tak banyak hari. Dia panggil anak bosu dia, Fatimah. Fatimah. Fatimah, mari setah Fatimah. Fatimah, mari tempat mama setah Fatimah. Fatimah pun mari dekat dengan Khadijah. Khadijah buat apa Fatimah? Dia peluk Fatimah. Dia peluk anak dia Fatimah. Dia siung anak dia. Dia kucu anak dia. Dia royak ke Fatimah. Kata dia tak rak dah. Mama tak rak dah Fatimah. Fatimah, mama tak rak Fatimah. Mama rasa nak mati dah. Fatimah, cuci tumpik pergi luar setah Fatimah. Ayah duduk luar tu Fatimah. Ayah duduk luar, Fatimah pergi royak pergi kat ayah setah pergi. Royak tu mama suruh. Gigi royak kat ayah. Wih ayah doa katik kau mama. Wih ayah doa kau mama katik dengan Allah. Wih Allah Ta'ala jangan sakit lah ruh mama nak tubik ni. Gigi royak kat ayah. Wih ayah doa katik dengan Tuhan. Jangan sakit lah ruh mama nak tubik ni. Mama nak mati ni Fatimah. Gigi Fatimah pergi. Pasal lagi Fatimah royak kat ayah. Kata ayah, mama nak-nak kain serbet ayah selah. Royak kat ayah. Kata mama nak-nak kain serbet ayah selah. Kain serbet ayah pakai mula-mula terima wahyu. Mama tak ada kain Fatimah. Dan mama mati nak ambil kain kapan mana Fatimah. Tika tu Khadijah kain kapung pakai. Habis kain dia tak ada. Tali tangan dia, dia pecah, dia jual. Tali tekak dia, dia pecah, dia jual. Bagi ke Nabi kita untuk berjual. Hatun ayat Khadijah. Loket-loket dia, kalung-kalung dia, cincin-cincin dia. Habis pakai-pakaian dia. Tu nak royak kata. Tu nak royak apa? Nak royak kata Khadijah habis. Dia belakan perjuangan Rasulullah di Mekah nak royak kata. Ha, tu habis licin. Dekat yang nak mati pakai kain tapung. Duk teriak, duk teriak, duk teriak. Fatimah pun tubik dah. Fatimah tubik pada luar pagar dia. Tengok Nabi kita duk terima wahyu dengan Jibril alaihissalam. Nabi kita duk terima wahyu dengan Jibril alaihissalam. Di luar pagar di Khadijah. Bila Fatimah masuk gi dek, boleh Fatimah tubik gi siapa di luar. Jibril gi perak dah. Sudahlah. Nabi duk luar pagar. Fatimah wis salam. Assalamualaikum. 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 Nabi paling tengok anak dia Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Fatimah? Apa Fatimah? Fatimah kata, "Ayah, mama suruh mari royak kat ayah." Gapo Fatimah? Mama sakit ayah. Mama tak rak dah ayah. Ya royak tu ya nak mati. Ayah ya tak rak benar dah ayah. Ya nak minta kat ayah. Wih ayah doa katik. Ayah doa katik dengan Tuhan. Ayah doa katik ayah dengan Tuhan. Wih mama jangan sakit lah ruh mama nak tubik ni. Ruh mama nak berlepas dengan badan nak tubik kerok ni. Jangan sakit lah ayah. Minta Tuhan lah ayah.
Mama tak gerak dah ayah. Lepas tu mama besar esok ayah. Dia nak kain serbet ayah selah. Mama minta kain serbet ayah selah. Kain serbet ayah pakar mula-mula terima wahyu ayah. Mama tak ada kain ayah. Tengok mama pakai kain tapung ayah. Allah kesian dia ayah. Nabi bila dengar rayuan terakhir ke dia, bangun selalu. Bangun tempat dia duduk, lalu masuk dalam rumah. Masuk pergi peluk Khadijah, dia teriak. Khadijah dia teriak, Nabi kita pun teriak. Geno Khadijah, geno Khadijah. Khadijah kata, ya Rasulullah, ma'alah kat aku, ya Rasulullah. Ma'alah kat aku, ya Rasulullah. Aku rasa tak agak benar dah, ya Rasulullah. Aku takut, aku mati ni berdosa, ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu, ya Rasulullah. Doa kata kat aku ni, ya Rasulullah. Aku takut aku ni berdosa, ya Rasulullah. Nabi kata kena, Khadijah. Mulah isteriku yang paling agung sekali. Mulah isteriku yang paling agung sekali, ya Khadijah. Hartamu habis demi perjuangan aku. Demi perjuangan Islam, ya Khadijah. Mulah isteri yang paling agung sekali, Khadijah. Khadijah kata, ma'alah aku, ya Rasulullah. Ma'alah aku naklah kain serbetmu. Tengok aku bakal kain tapung ni. Dan aku mati nak ambil kain mana nak kapal. Tak ada kain nak kapal. Tengok Khadijah. Sedega-dega tak ada kain nak kapal. Kita ni makan dia anak-anak berapa puluh lah tak tahu. Tu royak tu. Lebih kain kita. Khadijah tak ada kain nak bakar. Tu hari nak mati Khadijah. Lalu tu nak ayak dekat dia nak mati. Nabi kita duduk pegang Nabi. Nabi kita duduk tepi dia. Nabi duduk pegang. Nabi duduk talking. Nabi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Khadijah ni kau minta maaf ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaf aku tu ya Rasulullah. Tu weather teh dah tu. Ya Rasulullah maaf aku. Ya Rasulullah maaf aku tu ya Rasulullah. Nabi ni kau la ilaha illallah. Duk talqin kan Khadijah. Dekat dia nak mati Nabi nafas bau dia kata. La ilaha illallah. Bish. Dah. Nabi teriak selalu dah. Nabi menangis ketika Khadijah selepas dia hamuh nafas kali terakhir. Teriak Nabi terang. Tak nak dah. Teriak, 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 teriak. Dia Nabi kita. Menangis Nabi kita dah. Ya dah. Lepas pada dia itulah dia akak tangis ke langit. Nabi kita berdoa di hari Khadijah mati. Bila Khadijah habis dah. Berlunyur dah. Mayat dia berlunyur dah. Kia siap dah. Keduk dah siap dah. Nabi kita akak tangis. Ya Allah. Ya Allah aku mohon padamu ya Allah. Aku nak cerita padamu ya Allah. Khadijah aku tak ada dah ya Allah. Khadijah aku pergi dah ya Allah. Penyejuk hatiku ya Allah. Dialah tolong perjuanganku ya Allah. Tak ada dah penyejuk hatiku ya Allah. Dialah tolongku ya Allah. Dalam perjuangan ya Allah. Dia habis harta benda wik aku ya Allah. Dia tak ada dah ya Allah. Siapa dia pula nak tolongku ya Allah. Penyejuk hatiku tak ada dah. Khadijah aku tak ada dah ya Allah. Bagilah rahmat kepada dia ya Allah. Seluas-luasnya rahmat ya Allah. Isteri yang paling agung sekali tak ada dah ya Allah. Nabi kita hari Khadijah habis nafas. Doa minta Tuhan. Teriak belah-belah, teriak belah-belah. Haning berpisah nak ayat Nabi kita dengan Khadijah. Ni orang laki bini nak ayat tu. Kita laki bini kena minta maaf seumur. Kita kena minta maaf seumur nak ayat tu. Tu contoh dan tauladan daripada Rasulullah. Berdua Khadijah. Kita kena minta maaf seumur. Kita dah dua kali setahun je raya puasa raya haji. Tu pun nak minta maaf tu. Ha, tengok anak dulu dah. Dia awal pun kalau anak tak klik dia ada. Allah malu nak sedang ke anak. Kita kena sedang ke anak. Kita kena peluk dengan tuk laki kita. Tuk laki pun kena peluk dengan bini. Minta maaf. Kena minta maaf belakang. Banyak mana orang mati. Bila kita urut tuk laki duk matang. Klik tengok bini kerakung lah. Kerah dah bini. Tak ada minta maaf. Tinggal pergi matang. Bagi tadi dia kata. Dia lagi lah pergi matang. Tak ada duit dah. Banyak hari dah kita tak ada matang ni. Ingat susah kita. Tinggal bini rumah. Dia mau kita urut lah. Kita huih tengok. Klik tengok Allah bini tak ada. Tak ada nak berpisah. Tak ada nak pergi tangi nak ayat tu. Kita duduk selama kening sekatir sebata. Biasa makan nasi sidah. Nasi sepuyuk sepinggir dua orang buat duduk. Susahnya air mata air hidung nak ayat tu hijau. Dalam kehidupan. Tapi tak ada. Tak ada minta maaf. Banyak mana manusia. Kadang-kadang kita urut bini duduk hijau. Klik tengok tu laki mati dah. Tak ada nak riba kepala dia. Tak ada nak minta maaf dia. No, ya, banyak mana manusia. Sebab tu minta maaf ni besar sekali dalam keluarga. Minta maaf dalam keluarga ni besar sekali. Kita kena minta maaf semua. Kerana kita laki bini ketik semua.
Berapa kali masih, berapa kali mani. Dan ayat itu, laki bini dengan ayat itu. Lepas tu kita nak berpisah ni, Allah tak ada dah. Hari kita berpisah, hari roh tubik dengan ayat itu, hari amlah ciwik dah. Tak ada dah. Kita nak jumpa mana pula? Tak tahu dah kita ni. Amor dengan bini amor, amor dengan anak amor, amor dengan waris amor, amor dengan adik-beradik amor, amor dengan tok nenek amor. Tak tahu bila dah nak jumpa. Ha, tak tahu nak jumpa dah. Kerana Tuhan dia royak dah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Tu Tuhan dia royak dalam Quran tu. Terabur habis. Terkucar barah habis. Tok laki lari kepada bini, bini lari ke tok laki, anak lari ke pak, pak lari ke anak, natu lari ke tok tua lari ke natu. Saing lari ke sama saing. Tu dia royak tok kita lagi ke atas nak jumpa mana lagi. Ha ni hari berpisah ni hari becek sungguh dah. Lepas tu bila orang usung kita tu baik layak tak nak pergi kubur. Ha, tu baik rumah kita usung empat orang. Usung hari masjid. Mayat-mayat sudah kau tu baik situ kau. Hadap kubur lah. Hari tu hari berpisah. Hari tu hari amla ciwit kerang sutai dah. Seolah-olah. Seolah-olah. Bila orang usung tu baik rumah kita tu baik dah. Giweh-giweh mana payung. Aduk dapet payung. Jalan ni. Hari itu nak ayat tu seolah-olah. Seolah-olah roh kita nak pergi dah. Nak tinggal dah rumah dia. Paling tengok ke rumah dia. Paling tengok rumah tengok anak-anak dia. Tengok bini dia mata merah. Anak-anak dia pun. Dia tengok dah nak pergi dah. Weh nak pergi dah. Mah weh katik. Pakat duduk lah buat demo. Demo duduk lah. Wisni. Weh nak pergi dah. Weh tak ada nanti demo dah. Hari ni weh tak makan nasi dah dengan demo. Weh tak boleh kecek dah dengan demo. Weh nak pergi dah. Seolah-olah gitu. Tu hari kita berpisah. Hari kita berpisah tak ada dah. Bila orang usung mayat kita tumbik pada rumah. Hari tu hari sutai kita tengok rumah kita. Tengok rumah kita, tengok ahli kita. Tengok anak bini kita, tengok dah. Semua mata merah belakang mengatar kita sampai kubur. Mengatar sampai kubur, ahli kampung sampai kubur. Sain-sain kita yang baik sampai kubur. Tuluh harta kita tak ada dah. Lepas tengok bakat klik belakang. Tinggal kita sesorang. Situlah. Kalau tepik pun tepik lah. Kalau manggil pun manggil lah. Tak ada siapa dia dengar dah. Pocik-pocik weh. Ni layak serkoh jariah ni. Haning di hari ni kita kena pahal sekali keadaan kita. Tak ada dah. Amor demo supa lah. Ni dia royak ciwik kita lagi ke datang. Akan jumpa benda ni lagi ke datang. Amor demo supa je. Bukan amor dia royak demo amor dak dah. Amor supa demo juga. Tak ada beza ni royak tu. Maka sini mana tempat kita nak mengadu. Di mana kita tempat nak mengadu hal kita. Di mana kita nak berdoa, nak minta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita susah di akhirat esok, susah dalam kubur esok. Mana kita nak jadi tempat, cari tempat seni. Tak ada dah. Tidak ada dah kuguna harta-harta kita. Dan anak pinak kita ada dah. Ma yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang bawa jiwa yang selamat. Jiwa yang sejahtera. Jiwa yang selamat. Orang ni yang selamat lagi ke datang. Tak ada guna dah anak bini ni ayat tu. Tidak ada guna dah harta-harta kita habis dah. Sebab tu kita jeriah belum pada kita pejam mata. Belum pada kita pejam mata. Ingat molek. Walaupun 100, walaupun 200. Tak banyak pun tak apa. Bila jeriah tu banyak pada masjid. Kepada tarika, kepada sekolah tahfiz, kepada mana. Ikutlah. Hak jadi jeriah. Hak jadi tahan lama. Kita buat lah. Sokonglah. Mana-mana pun ayat tu. Tak ada lah. Benar ni akan bela kita. Hani Isra' dan Merak untuk nak beki diri kita. Hani ayat. Dan begitu juga bulan Rajab, bulan Syaban. Kita ada tiga bulan serangkai. Tiga bulan jujuk. Gapa di antaranya bulan Syaban. Bulan Syaban pun dapat kita ni tak banyak hari dah. Ingat boleh malam ni 10 Syaban. Malam ni 10 Syaban ni kita bakal buat amal belakang. Malam ni sebulan. Semalam ni tu. Kalau dedek kata dedek lah. Tahu nak apa lah pula. Pak kita tak kacau apa kok. Semalam ni ya. Allah nak boleh sampai setahun tu banyak lama mana. Tiba-tiba bawa siapa masa lepas peri ya. Tak ada kata tengok kata. Tak ada kata nak buat peting tak. Tak ada masa saya kita. Ni bodoh kita. Ni kita bodoh. Nabi kita beribadat malam tu. Malam ni sepuluh Syaban ingat molek. Nabi kita beribadat malam tu. Berlaku malam ni 10 Syaban ayat tu. Jibril mai gerak Nabi kita tengah malam. Jibril mari gerak Nabi kita tengah malam.
Mai ketuk pintu Nabi kita kokok assalamualaikum. 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 Nabi dek tidur giliran Siti Aisyah. Nabi malam tu giliran kena bining Siti Aisyah. Maka Nabi bangun pergi buka pintu, tengok Jibril alaihi salam. Nabi kata, ya Jibril, kau nama tengah malam buta ni. Orang tidur belakang dah mari ni. Jibril kata, ya Rasulullah, aku mari nak royak benda molek kamu. Gapo Jibril? Malam ni sepuluh Syakban. Allah Ta'ala waktu turun rahmat kepada hamba-hamba dia malam ni, ya Jibril. Ha tu. Buatlah ibadat. Mintalah kepada Allah Ta'ala malam ni malam rahmat. Nabi pun tak ada. Jibril goyak pergi perak dah. Nabi main gerak Siti Aisyah. Aisyah ledak lah. Aisyah tanya, gapo ya Rasulullah? Boleh tak malam ni kita saya tidur dengan mu? Boleh tak kita saya tidur dengan mu ya Rasulullah? Ya Aisyah. Geno Aisyah tanya, geno. Aku nak buat ibadat malam ni, boleh tak? Tengok, Nabi dia minta izin kau bini tak saya tidur. Geno Nabi minta izin. Kerana bini dia ramah. Bini Nabi ni ramah. Bini Nabi ni ramah. Nak boleh siapa giliran sore-sore ni dia cokoh. Dia cokoh bini Nabi. Orang bini pak tu lah. Pak Nabi lebih pada pak. Nabi lebih pada pak nak ya tu. Dia tu cokoh buat giliran. Sebab tu Nabi dia minta. Kerana hak dia, hak bini kata dia. Dia kena tunai nafkah batin. Bini dan hati lanjut malam dah. Allah, nak boleh siapa giliran. Buat siapa giliran ya pula. Allah, tak saya tidur pula dah. Tak saya tidur pula dah. Sebab tu Nabi kita yang minta. Boleh tak Aisyah malam ni aku tak saya tidur denganmu? Geno ya Rasulullah. Aku nak buat ibadat malam ni. Geno ya Rasulullah. Malam ni Jibril main royak kata malam ni malam melio. Malam ni malam ada kelebihan. Malam ni Allah Ta'ala buat turun rahmat. Malam ni sepuluh Syakban Aisyah. Aisyah bunyi kata buat amal ibadat. Aisyah kata kena. Tak apalah ya Rasulullah. Muntah saya tidur pun tak ada gap. Allah.